Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Aib Sarifuddin di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan unboxing ya satu buah paket yang memang waktu kemarin itu kalau nggak salah hari Senin sudah saya pesan lewat toko online ya. Barang yang dipesankan itu darbuka ya, karena salah satu dari putra saya yang ke-1 meminta untuk dipesankan darbuka Alexandria. Nah, untuk tingginya ini dimungkinkan 50 cm dan beratnya 6 kilo. Nah, saya akan unboxing ini ya teman-teman, apakah sesuai barangnya yang sudah saya pesankan lewat toko online ya, seperti ini ya untuk kelengkapannya dan motifnya. Mari kita sama-sama ketahui, siapa tahu teman-teman yang kebetulan menonton video saya ini sedang mencari ya barang yang memang diinginkan oleh teman-teman semua di bidang peralatan musik islami, salah satunya darbuka. Oke, kita simak sama-sama ya. Pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada. Nah, seperti ini ya barangnya. Kalau saya pegang ini untuk kantongnya sangat tebal sekali. Bahannya bagus juga dan perlengkapannya sudah saya ambil. Ini ada kunci L. Kemudian ditambah lagi gantungan seperti ini. Dari sini bukanya ya. Oke, saya akan buka. Mohon maaf ya, ini di atas meja. Jadi supaya jelas gitu teman-teman. Nah, sudah kelihatan kan? Ini persis barangnya yang ada di gambar seperti ini. Nah, buka. Oke, saya akan simpan dulu ya kantongnya. Kantongnya cukup tebal nih, berbobot juga, bagus ini kualitasnya. Nah, inilah teman-teman ya, darbuka. Oke, untuk mika di sini power beat. Nah, jadi waktu saya pesan itu di gambar toko online-nya itu mereknya Emin, tapi kenapa ini dikasih power beat? Jadi begini teman-teman, pas barang ini masih di perjalanan, kemudian ada pihak yang menjualnya gitu menghubungi saya bahwasanya kenapa ini dikasih mika power beat? Ini untuk menjaga kualitas, karena kalau beli ya di toko ini teman-teman, jadi mikanya itu dikasih dua,
Pertama, Mika aslinya itu Emin sesuai di gambar. Untuk Mika Eminnya dikirim menyusul, teman-teman. Jadi dikhawatirkan takutnya ada apa-apa gitu kalau misalkan disatukan di sini, katanya begitu. Tapi alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan saya bahwasanya Mika Eminnya sekarang lagi dikirim. Nah, jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin membeli dan mencari jenis atau darbuka yang berkualitas, kalau menurut saya ini sangat-sangat sekali berkualitas, teman-teman. Nah, untuk bahannya ini sangat berkualitas sekali, teman-teman. Nah, ini aluminium sih, kalau dilihat dari deskripsi tokonya itu aluminium tebal ya. Entah itu aluminium, entah itu hancuran, saya nggak paham. Tapi yang jelas ini bukan kayu gitu. Beratnya hampir 6 kilo lah. Untuk motifnya, ini sesuai dengan yang saya pesan ya di tokonya itu di warung online. Sangat rapi sekali dan berkualitas. Dan untuk harganya sangat cocok sekali, sesuai dengan barangnya gitulah. Jadi menurut saya pembelian barang ini betul-betul sangat memuaskan dan tidak merasa kecewa. Apalagi nanti kalau misalkan Mika Eminnya sudah datang, berhubung Mika Eminnya mungkin sekarang masih di perjalanan karena ini juga baru datang tadi ya, sekitar pukul 14.30 baru saya terima. Untuk pembayarannya yang lebih enak lagi ini COD ya teman-teman. Pokoknya mantap lah, ini barangnya mantap sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada penjual, dan juga mudah-mudahan penjualannya semakin laris manis, semakin dipercaya ya, dan selalu amanah. Oke, mungkin itu saja untuk unboxing kali ini masalah darbuka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.